Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di kesempatan kali ini saya akan share dan review config terbaru untuk Keygem Nikita versi 2.0, yaitu config Dynet ya, atau config siang malam. Nah, kali ini adalah versi kedua, yang mana ini merupakan lanjutan dari config Dynet versi 1 yang sudah pernah saya share beberapa hari yang lalu. Dan ini adalah versi update-nya. Seperti apakah review lengkapnya? Yuk langsung saja simak videonya sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara like, share, komen, dan juga subscribe. Serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru. Oke, untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Untuk langkah yang pertama, tentunya kalian harus punya Keygem Nikita 2.0 ya. Buat yang belum punya, silahkan diinstal. Untuk link downloadnya ada di deskripsi. Dan buat kalian yang sudah punya Keygem Nikita 2.0, kalian cukup download config-nya saja. Oke, di sini saya asumsikan saya belum punya Keygem Nikita 2.0 ya, jadi harus diinstal terlebih dahulu. Untuk installnya seperti biasa, seperti menginstal aplikasi pada umumnya. Oke, sampai di sini proses instalasinya sudah selesai. Selanjutnya, usahakan setelah install Keygem lakukan clear data terlebih dahulu. Dengan cara keluar, selanjutnya di Keygem-nya ditekan dan tahan, lalu pilih app info. Kemudian clear data, clear all data, lalu oke. Selanjutnya buka lagi Keygem-nya, lalu izinkan semua. Oke, sampai di sini proses instalasinya sudah selesai. Selanjutnya kita lakukan restore config. Namun sebelum itu kita buat dulu folder config-nya dengan cara masuk ke menu setting. Selanjutnya ke bawah ada menu config ya, kita pilih. Selanjutnya kita save, kemudian save. Nah, ini bertujuan untuk membuat folder Keygem config 7 yang ada di memori internal, yang nantinya kita akan taruh file XML atau file config-nya di folder tersebut. Selanjutnya silahkan kalian download config-nya. Untuk linknya cek di deskripsi ya. Dan seperti biasa, nanti untuk config-nya saya sediakan 3 format viewfinder, ada YUV, JPEG, dan juga default atau auto. Kemudian nanti akan saya sertakan untuk yang versi AUXLAN dan versi tanpa AUXLAN ya, atau versi no AUX. Jadi versi AUX buat HP yang support ultrawide, sedangkan versi no AUX buat HP yang tidak support ultrawide. Oke, kalau sudah silahkan dipindah atau di move ke penyimpanan internal. Selanjutnya cari folder Keygem, lalu config 7, dan kita paste di sini di dalam folder config 7. Selanjutnya kita buka lagi Keygem-nya. Kemudian kita lakukan restore config dengan cara tap dua kali di sini ya, bisa di sini atau di sini. Kemudian pilih config-nya. Nih ya, Dynet versi 2 by Keygem TV Official. Selanjutnya kita restore. Oke. Untuk proses restore-nya sudah sukses ya. Ditandai munculnya beberapa fitur. Di sini sudah muncul untuk fitur AUXLAN ya, ada ultrawide dan juga kamera utama. Kalau yang gambar 3 ini untuk ultrawide, sedangkan yang ini untuk lensa utama. Kemudian untuk di sini ada fitur manual focus ya, seperti biasa, yang bisa diatur mulai dari auto, infinity, sampai fokus terdekat yaitu fokus makro. Dan untuk menggunakan manual fokus, pastikan untuk HDR plusnya kalian pilih yang ini ya, pilih yang on, jangan yang disempurnakan. Oke,
Kemudian seperti biasa teman-teman, untuk fitur-fiturnya di sini ada night sight atau mode malam yang tentunya sudah support astrofotografi. Dan di sini ada automatic white balance ya atau AWB. Untuk hasil natural silakan AWB-nya di on-kan, sedangkan untuk hasil lebih colorful silakan AWB-nya kalian off-kan. Oke, kemudian di mode potret juga demikian ya, hasilnya mantap baik untuk potret kamera depan maupun kamera belakang. Serta di sini ada mode kamera, kemudian ada video, lalu di menu lainnya ada panorama, photosphere, slow motion, timelapse, dan juga playground. Nah, khusus untuk playground ini tidak include, jadi kalian harus download dan install secara manual. Untuk tutorialnya silakan kalian cek di deskripsi. Oke, dan untuk lebih jelasnya langsung kita tes di luar ya teman-teman. Oke, langsung kita tes di outdoor ya teman-teman. Untuk yang pertama ini kamera utama ya, AWB posisi on. Oke, kita tunggu hasilnya. Dan seperti inilah hasilnya teman-teman. Mantap ya, untuk warnanya pas, tidak oversaturasi, dan untuk warna langitnya bagus ya, kelihatan cerah. Kemudian untuk selanjutnya AWB off. Oke, seperti ini. Ini perbandingannya antara AWB off dan AWB on. Kemudian untuk selanjutnya saya akan mencoba untuk ultra wide nya ya teman-teman. Ultra wide AWB on. Oke, dan seperti ini warnanya cool ya, ketika AWB di on kan warnanya dia lebih cool atau lebih dingin ya. Dan untuk selanjutnya AWB off. Oke, dan seperti ini untuk AWB off, dan ini perbandingannya ya, ketika AWB di on kan maka hasilnya dia lebih cool ya, lebih enak dipandang. Dan ini beberapa sampel foto yang lainnya antara ultrawide dan lensa utama. Kemudian ini untuk objek dekat atau objek makro, hasilnya mantap, detail, jernih ya. Dan ini semua tanpa edit ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya kita beralih ke mode malam ya. Ini AWB off ya. Ini saya akan mencoba astrofotografi ya, untuk foto LED painting atau LED trail. Oke, sudah mulai kelihatan hasilnya teman-teman. Oke, biar durasinya tidak terlalu panjang, langsung kita stop saja ya. Untuk menyetopnya langsung diklik saja tombol stopnya yang ini. Oke, dan seperti inilah hasilnya. Ini untuk AWB off ya, dan ini AWB on. Untuk AWB on warnanya lebih natural ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini beberapa sampel yang lainnya. Oke, saya kira cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan komentar, like jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.